Saya Cikgu Zubaidah binti Muhaidin, mengajar di SK Perkhidmatan Badak ya, dalam bidang pendidikan awam kanak-kanak. Tercetusnya idea ataupun inspirasi saya ya, dalam pembinaan inovasi tersebut ialah kerana terdapatnya masalah ya. Bila adanya masalah dalam kalangan murid-murid ya, jadi tercetuslah idea saya bagaimana saya nak mengatasi masalah tersebut. Ya, di antara masalah yang saya lihat di sini ialah masalah kecelaruan tulisan kanak-kanak ya. Yang mana bila mereka menulis ya, terdapat ya ayat-ayat yang tidak boleh dibaca ya. Dan ini menimbulkan rasa tidak berminat untuk menulis. Ya, bila kita bagi latihan sekejap saja, kemudian dah tidak mahu lagi menulis ya, tidak ada motivasi. Jadi melalui program saya ni, melalui lagu, melalui pergerakan, melalui bahan-bahan konkrit yang saya temukakan seperti awan, rumput, rumah dan sebagainya itu sangat menarik perhatian murid ya. Mudah murid-murid tersebut ingat ya apa yang mereka pelajari lah. Okay, anak-anak sihat hari ini? Sihat. Pagi ini cikgu nak tunjuk sesuatu. Ya, Umila bagi cikgu satu sampul surat. Yang di dalam ni ada cikgu nak tunjuk sesuatu. Cuba teka. Gambar dengan kertas. Lagi? Agak-agak. Buku, gambar. Okey, siapa yang nak datang ke depan ni nak cuba lihat apa yang ada dalam sampul ni? Saya. Okey, Fidas datang ke depan. Okey, cuba kita tengok ya apa ada dalam sampul ni. Cuba Fidas ambil. Oh, dua keping kad cerita ya. Okey, cuba Fidas baca cerita yang pertama. Ini mata Lina. Mata Lina biru. Mata Lina lawa. Okey, cuba Fidas baca kad cerita yang kedua ni. Tak dapat nak baca. Sebab apa Fidaus tak boleh baca? Sebab tulisan tak kemas. Tak kemas lagi? Tak teratur. Ya, tak teratur. Ya? Sebab tulisannya tak kemas dan tidak teratur. Tak boleh baca. Okey, jadi tulisan yang ini Fidaus tidak dapat baca. Sebab tidak kemas, tidak teratur. Ya? Tulisannya tidak cantik. Okey, Fidaus duduk. Okey, sebab apa yang ini boleh baca? Yang ini tak boleh baca. Tulisan yang ini? Tak elok. Tak elok. Okey, kita banding tengok. Cuba banding. Yang ini? Cantik. Lagi? Teratur. Teratur. Lagi? Lawa. Huruf sama besar. Huruf dia sama besar. Cantik. Okey. Cuba tengok yang ini. Apa bezanya? Tulisannya? Tidak cantik. Lagi? Huruf tak sama besar. Bagus, Danish. Ya, lagi? Besar kecil. Besar kecil. Okey, bagus, Ibu Zaizuddin. Tak cantik, tak kemas, tinggi, rendah. Ya. Okey, siapa nak tulis macam ni? Tak nak. Tak nak. Okey, Cikgu Zu nak tanya. Kalau tulisan macam ni, siapa nak? Saya. Siapa nak tulis cantik macam ni? Semua anak nak tulis cantik macam ni. Betul tak? Jadi sebelum cikgu ajar murid-murid cara menulis yang cantik, yang teratur, yang kemas. Okey. Kita menyanyi dulu boleh tak? Boleh. Siapa nak menyanyi? Saya. Okey, bagus. Ya, kita menyanyi dulu. Okey, semua bangun. Y P.
kakinya sentuh rumput. GJY PQ, GJY PQ, kakinya sentuh. W X Z dalam C A E O S R M N U I W X Z dalam rumah. La 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 la. Pusing. Okay, bagus. Hari ni, Cikgu Zu nak ajar menulis ayat. Okey, nombor satu. Ayat yang pertama, yang nombor satu, cikgu nak suruh eja lobak merah. Huruf apa kita nak tulis sini? Eja lo? L dengan? O. O. Okey. Okey, huruf yang mula-mula mesti sentuh awan dan kakinya berada di lantai. Oh, dalam? Oh, dalam rumah, sentuh bumbung, sentuh? Lantai. Okey. Eja bak? B-A-K-Bak. Lobak. Bila nak menulis, Cikgu Zu dah beritahu kita kena ukur dengan? Jari. Jari. Okey. Cikgu Zu guna berapa jari? Tiga. Cikgu Zu guna tiga jari. Anak-anak guna berapa jari? Jari. Guna satu? Jari. Okey. Cikgu Zu guna tiga jari. Letak di mana? Di sini kan? Sentuh sikit huruf K. Titik. Cuba eja me. M-E. Me. Eja rah. R-A-H. Okey. H. Sampai dekat lantai je pusing. Lepas tulis kena? Titik. Kena apa? Titik. Titik. Noktah. Okey. Kemudian cikgu nak ayat nombor dua. Okey. Cuba eja Siti. Nama siapa Siti? Ada nama Siti sini? Saya. Umi saya. Eja Siti. S. S-I. S-I. I nak tulis kat mana anak-anak? Dalam rumah. Bagus. Anak-anak ingat. Okey. Nak eja T. T dekat awan. T dekat? Awan. Awan. Tarik sampai bawah. Betul? Salah. Betul ke salah ni? Oh, sebab apa salah? Sampai mana? Sampai lantai. Sampai lantai sahaja. Kat sinilah. T. Tarik sini ke sini. Okey. T dengan huruf? I. Okey, nak eja beli. Siapa pandai eja beli? Saya. Siapa pandai? Amna eja beli macam mana? Bangun. Eja beli. Bangun, bangun sayang. Okey. B. Rumah. Okey, B dengan apa? E. Okey, B, E. Tulis dekat-dekat tapi tak sentuh ya. Dekat-dekat tapi tidak? Sentuh. Okey. Kemudian huruf apa sayang? L, I, L. Bagus Amna. Tepuk tangan Kak Amna. Ui, bagus Amna. L, I. Okey, ada titik kan? Okey. Siti. Beli. Beli. Lobak merah. Ya, Kak beli lobak merah. Okey, letak tiga jari. Okey. Lobak. Ukur lagi tiga jari. Okey, merah sama macam ni. Okey, kemudian ada apa sini? Titik. Kalau tak nak tulis dah, kita kena titik ataupun noktah. Okey. Ayat nombor tiga. Okey. Siti suka lobak merah. Sama macam ni. Okey, Cikgu Zu. Ukur lagi tiga jari. S. Dalam rumah. Okey, you? 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 Dalam? Rumah. Okey, K cepat. K kat mana? Sentuh awan. Okey. Dalam? Rumah. Okey. Ukur lagi tiga jari. Okey. C.
Siti suka lobak merah. Okey, akhir sekali Cikgu Zu. Ukur lagi tiga jari. Okey, lobak macam mana bentuk lobak ya? Ya, Cikgu Zu lukis. Ya, nanti anak-anak bolehlah lukis ya pada kertas. Daun dia kan? Ya. Ini akar-akar halus dia kan? Okey, lobak merah. Okey. Okey anak-anak, semua dah dapat kertas ni? Dah. Okey. Dah dapat ya. Tulis hari sebelah kiri kat sini. Hari apa? Selasa. Okey, ini Selasa. Dan tulis tarikh di sebelah kanan 7.7.2015 kan? Dah tahu kan? Okey. Nombor 1 tulis ayat nombor 1 lobak merah. Nombor 2 tulis ayat nombor 2. Nombor 3 Siti suka lobak merah. Siti suka lobak merah. Okey. Okey nombor 3. Okey, boleh mula sekarang? Boleh, tulis cantik-cantik, kemas, teratur, ya, bersih. Ya, okey, kita boleh mula sekarang. Ya. Bagus. Ya, mula-mula sentuh awan, betul tu. Mula-mula je sentuh awan. Kemas ya macam Cikgu Zu ajar tadi. Awan mana awan? Awan biru biru. Okey, semua dah siap ke? Dah. Ada yang belum siap? Ada yang belum siap? Cikgu. Fahim seorang ya. Okey, tak apa tak siap ya. Okey, yang ini dah siap. Okey, Cikgu kutip ya. Lagi Cikgu. Okey, terima kasih. Dennis siap ya? Okey. Terima kasih. Okey, cikgu tengok semua tulisan. Kemas, teratur, cantik. Lagi apa? Lawa. Lawa, ya? Dan boleh? Baca. Tepuk tangan kuat-kuat. Bagus. Okey, lepas ni kita akan nyanyi lagi sekali ya sebelum kita balik.
Jadi harapan saya ya, agar bahan ini dapatlah dijadikan sebagai panduan ya, terutamanya kepada guru-guru prasekolah ya, yang mana kita tahu bahawa masalah ini bukan setakat berada di prasekolah ya, malahan ya, semasa saya menjalankan inovasi ini, saya dapati murid-murid yang berada di tahun 1, tahun 2, tahun 3 pun masih lagi mengalami masalah yang sama. Okey, besok pakai baju warna? Merah. Merah. Seronok tak hari ni? Seronok. Okey, tapuk perdana. Lagi sekali kuat. Tapuk perdana. Okey, bagus. Terima kasih.